punya yang mana nih? Komen ya di bawah. Nah, kalian penasaran kan? Bukannya jangan skip videonya. Yaudah, sekarang kita ngambil mainannya. Nih. Wah, ini aku punya ada 5. Nih, teman-teman. Ada 1. 2, tapi ini udah hilang teman-teman bungkusnya. Karena apa, aku kan pas itu belinya duluan yang ini. Jadi langsung aku mainin, aku itu penasaran. Yang ini juga teman-teman. Iya, udah hilang. Iya, magnet loh. Keren. Dia keluar kucing. Keluar kucingnya. Aku masih punya 2 lagi nih. Yang tembakan itulah teman-teman. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Itu. 3, 4, dan ada 4 mata 5. Namanya Miraculous Science. Ini yang air cannon itu lah teman-teman tembak. Kalau nggak suka nontonin Doraemon pasti tahu lah. Mesin waktu ini teman-teman. Oh, ini bisa didudukin gede banget ini. Teman-teman. Kalau yang ini? Ini buat bedra. Wow, ini tuh baling-baling bangku teman-teman. Jadi kan Doraemon itu kan robot kucing. Jadi Doraemon suka kucing. Nah, jadi tuh ceritanya tuh ada kucing gitu. Si Doraemon itu ngejar kucingnya. Terus kucingnya tuh gak mau. Belok-belok di lukir. Iya, belok-belok. Halo, kamu sini kucing. Akhirnya kucingnya dapet. Teman-teman maaf ya, rumah tahu. Kalau nggak salah, ini ada di Doraemonnya. Yang suka ke rumahnya Doraemon itu loh. Nah, next ya. Yang kedua. Jadi ini tuh papan magnet. Ini juga nggak ada bungkusnya. Sama kayak yang ini. Jadi ini tuh magnet, pakai magnet nih. Kalau misalkan aku tuh magnet kan dia masih nempel. Ini juga magnet. Jadi ini tuh kayak buat ngegambar gitu teman-teman. Ya kalau ini yang diginiin tuh tuh jadi besi berani, bubuk besi berani. Aku bisa sulap. Jadi ini tuh kita giniin, kita tempel ke magnet yang sini. Dan lalu kita taruh di mana? Tapi dia harus tiduran. Yang ketiga, aku mau review yang pressure below air cannon. Apa? Ini yang tembakan air itu teman-teman. Ini kita buka ya. Terus ini ada tembakan. Iya, ngeluarin angin. Tapi lo bayar kecil banget. Terus di sini ada kartu. Bukan kartu. Bukan. Makanannya dia ada lagi makan. Ini dorayaki. Oh. Aku kalau bakal sekolah suka pakai dorayaki kalau nggak ada roti. Ini sini. Jadi caranya ini kita tembak sampai tuh terbalik gitu lah teman-teman, jadi gede. Oh, terbalik. Ya. Jadi ini yang tembakan itu, yang dorayaki, yang dorayakinya jadi
besar yang pressure below air cannon atau cannon. Jadi caranya begini. Kok nggak terbalik? Jadi dia tuh itunya dari belakang. Saya langsung pindah. Wow, langsung berubah teman-teman. Keren banget. Yang keempat, yang paling-paling bambu. Oh, jadi pencet, jadi dia tuh dari bambu. Baling-baling bambu. Jadi ini yang baling-baling bambu. Kalau misalnya kita gini, baling-balingnya itu berputar tapi nggak terlalu kelihatan. Kayak kipas. Kalau misalkan dipegang gini, dia kayak kelihatan gitu. Nih, jadi belakangnya ada tombol, tombol yang warna merah. Tuh di sini tuh ada kayak proses-prosesnya, itu kayak bahan-bahan cara membuatnya kayak gini, kayak rantai tuh sini, jadi kelihatan gelas gitu, kaca-kaca. Aku senang sekali Doraemon. Lari mainan lo, lari mainan lo, lari mainan lo. Jadi kalau misalkan kalian suka nonton Doraemon, kan di rumah Doraemon kan ada laci. Nah di dalam laci itu kalau misalkan kita masuk tuh kayak gini ya. Nah biasanya di belakang tuh Nobita tuh suka ikutan masuk. Terus jalan ya kan, Doraemon ngetik-ngetik ini untuk kemana gitu. Dia ngetik-ngetik ini, terus ada senternya. Nah nanti Nobita kan juga kayak di sini berdiri pegangan. Ini adalah mesin waktu. Ya kalau di Doraemon itu ada laci, di rumah Nobita ada laci, dan kalau kita masukkan ada itu kayak gini mesin waktu. Dan ininya tuh berputar, kalau misalkan rodanya tuh dijalanin, roda depannya ini gak bisa bergerak. Tuh gak bisa, kecuali yang ini nih bisa. Dan ini tuh kalau misalkan ini kita jalanin, Nia juga ikut bergerak. Kalau ini kita jalanin, Nia juga. Dan di sini kelihatan proses-prosesnya. Sis, yang di belakangnya ini ceritanya backgroundnya teman-teman. Jadi nih nanti jalan. Tuh, kan kalau di mesin waktu kan begitu. Nah teman-teman, ini dia mainan yang tadi aku review, yaitu mainan Happy Meal edisi Doraemon. Kalian punya yang mana? Komen ya di bawah, komen down below. Aku lebih suka yang tiga-tiganya. Yaudah, udah dulu ya. Jangan forget to like, comment, share, and subscribe. Dadah. Tonton video aku terus ya.